Oh iya, jangan lupa nonton JKT TV. Salah, JKT 48 TV nyalil moms. Aduh, kepentok. Karena baru keluar hari ini. Tadi. Seru sekali. Padahal aku udah tahu isinya apa, tapi aku tetap ketawa. Almost the cake. Pokoknya baju gue dijual-jualin. Hah? Mungkin lu dapet duit dari situ. Aneh banget. Kayak kesel banget. Rasanya buat kemana tuh dicuci, misalnya ada di sini. Ini juga kosong. Biar shark gimana kalau kamu pakai nggak tahu deh. Aduh, digigit. Masa pakai batik lagi? Emang aku apa? Aku adalah kapiten. Besok gak ada Ciaudrey karena dia bekerja. Siapa nih? Ih, masa pakai rok? Nanti aku gak bisa lari. Kau bisa berlari, berlari. Ini kok udah dilipat tau gue, kenapa aku gak mau lari? Masih ada yang hari untuk melipat. Tatatatatat. Gak nyambung. Itu tuh terlalu ceria. I'm so beautiful. Yang itu tuh terlalu kalem. Kamu gak bisa menjadi ceria dan calem. Calem lagi. Au! Karamel kali ya. Terus baju aku gak ada. Ya terus lu sekarang pakai apa? Lu pakai baju. Buat besok ya. Sumpah deh, Oh iya, kemarin ada yang kasih aku gift alat tulis gitu kan. Terus ternyata itu dari anak 5 SD. Terus dia tulis surat. Tulisnya surat untuk kakak Yori. Oh my god. Tadinya aku pikir ya, suratnya tuh buat C. Audrey. Ternyata buat aku. Siapa tahu jatuh cinta. Terus dia panggil aku, halo kakak Yori, ini ya apa ya, dia ngomong yang tadi surat kelas 5 SD. Terus dia lucu banget. Oh my god, terus mulu nabrak kali. Terus ada yang kok ada yang nanya sih? Gak ada yang nanya sih, ini ngomong aja. Aku pakai gelasnya Tsukishima Cake. Kenapa aku pakai ini? Karena ini Tsukishima. Aduh, berat. Casan gue jangan lu lindes. Maaf. Tuh kan net kosong. Ini baju gue pada kemana ini? Apakah sudah di... Pakai ini aja. Gak mau itu bajunya kayak gue suster. Ya kenapa lu beli itu? Gue kan kontraktor. Jigit. Apa sih? Ini kan kaos
Gembes. Gak punya baju, gimana lu? Pakai yang oranye gak pernah lu pake. Masa gua kerja pakai baju oversize? Ih, siapa tahu bagus. Cekrek. Gila lu gua kerja pakai baju oversize. Eager. Ya, abis itu besok gua dipecat. Os kaki lu. Aduh. Ini ada ini. Siapa suruh datang ke situ? Gua punya gulali anjir. Mau lu? Lu kapan beli gulali? Dikasih temen. Ya, ini udah dari kemarin. Udah jadi gulalu. Oh my god, banyak. Melewat. Baju aku yang coklat mana? Gua gak tau. Itu apa ya? Ceng ngomong, jangan lupa besok nonton Nasional TV. Jangan lupa besok. Apa? Ngomong yang bener. Sampai gue lagi tanya baju gue besok gue pake baju apa? Ke baju TV. Cepat promosi. Aduh mahal. Satu kalimat yang keluar dari mulut gue tuh mahal banget. Masih cimol lunas. Ah, cimol gue beli tadi. Iya, apa-apa. Udah sumpah deh baju. Pakai ini aja bagus. Apaan sih? Masa gue pakai jaket tuh? Iya, udah seksi. Emang gue cabe-cabean. Cabe-cabean. Apa? Guys, aku mau jual laptop aku, guys. Aku mau beli baju 2 lusin. Laptop gembel. Awas minjem. Makan lu sering pake. Bukan punya gua juga. Lu gak punya. Bukan punya gua juga. Tutup aja. Kita yang jumpsuit itu tadi. Lu pakein aja jersey Nishinoya. And Nishinover. Pip. Gak apa-apa lah, udah mau terakhir mah sebut merek. Gak boleh weh. Kan JOT tidak menonton. Menonton. Idealistik suara pagi. Aneh. Aku punya. Bajunya mana? Ini udah jam. Jangan ganggu lah. Siapa yang ganggu? Gembel. Ini udah jam 10. Udah waktunya aku tidur. Tapi aku belum cari baju. Atau kita harus bongkar ini. Pokoknya besok jangan lupa nonton live show Tim T dan live show aku juga. Keren. Belum juga ditonton udah bilang. Pasti keren lah. Tim T gitu. Harap aku gak jumlah. Ih, jelek banget ketawanya. Wah, haha. Mau keren. Oh ya, jangan lupa besok Jumatan karena show-nya jam 6 bukan jam 4. Dia emang Jumatan jam 4. Jam 12. Gaji LS. Gijeres. 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 Lu showroomnya di dapur aja sih. Gak mau. Ini sih kue gue udah mau tidur. Lu belum tidur, lu masih berteriak. Kalau misalnya gue pakai, masa gue pakai baju pink? Gila banget, kan gue perempuan. Ini gak laki. Ini aneh gak kalau gue putih? Ya enggak. Akan tuh baju. Ya aneh enggak. Ya lebih aneh sih. Bawahannya jalan it. Ya, coba dulu. Cepat. Sekarang. Oke. Ya pasti punya gua ya. Jangan. Sudah mati lampu. Keren banget, jadi cantik. Iya, gak apa-apa deh. Midnight talk. Ya. Yeah. Oh my god. Muka aku jadi glowing. Oh my god. Thanks for showroom. Thanks for 200k. Dulu meme kayak gitu. Dulu waktu aku pertama kali punya Instagram, terus followersnya 200, aku bikin postingan. Thanks for 200. Oh. Kan ganti. Nanti follow yang baru ya. Tapi aku belum tahu username-nya apa. Saran dong, guys. Your emotes nan pendek. Wow. Nih, coba ya wajahnya ya. Tapi kan ini baju pinky. Masa gua pakai baju pink? Ya masa lu harus pakai baju neon? Keren dong. Billie Eilish. Aneh gak?
Ya maksudnya bawaannya ini beda. Emang boleh pakai baju gitu? Ya boleh kan. Besok Friday. Jadi bebas. Kalau gue mau pakai baju yang ungu kan itu. Kenapa aku pakai gelas ini? Karena ini gelas Tsuki. Kenapa aku pakai gelas Tsuki? Karena ini Tsukishima. Suka Tsukishima. Ini ya? Enggak bagus. Oh, lu peres. Lu pasti mau gue beliin Cimol lagi kan satu. Iya, sorry, gue mah enggak level sama Cimol ya. Heh. Cimol Moza. Tadi lu makan Cimol gue. Iya, dia benar lu disuruh beli. Gue udah beli 10.000. Tuh aneh enggak? Badan dulu. Enggak bagus, karena itu baju gue. Lo udah gila. Enggak. Emang. Tapi ini celananya merosot. Ya karena kamu kurang gendut. Ya karena I'm so slim. Yeah. And I'm so beautiful like Jennifer Lopez. Kasihan dia. Coba ini aku penelitian. Ini kan biasanya kan aku penelitian kan. Tapi nanti ini kelihatan dong. Apanya? Ini perutnya buncit. Jelek perut. Mickey Mouse. Perutnya buncit. Iya tapi enggak, aneh. Gimana kasih gue salaman dulu. Bagus. Lo harus pede kan, love yourself. Love yourself, Justin Bieber. Love myself, BTS. Kalau lo harus gue kasih lihat. Ini kan 23 juta. Pasti gara-gara si Mbak R. Mbak R lah. Mbak R 50 jeti, 5 jeti. Habis itu aku kawin. Nah, baju gue ya bagus. Awas sebesar baju gue. Eh, Isa. Gue tuntut. Gue telepon Hotman Paris. Kita PA. Yang bener namanya Paris Hotman. Ya, yang bener. Hotman Paris, kita PA. Ya, emang iya. Aura Mayuri, kita PA. Aura Mayuri, kita gulung. Masa Allah pakai ini. Ya sudah tahu kan enggak ada yang tidak. Ya iya sih. Ya iya sih. Karena Tsukishima aku minum lebih banyak. Terima kasih Tsukishima. Tsukishima. Hah? Ini Tsukishima. Tsukishima. Aduh, jatuh kan. Nih, misalnya aku pakai baju kekuatan Tsukishima ke. Nih, misalnya aku pakai baju ini. Ah. Kan otomatis aku harus pakai outer. Kenapa harus pakai outer? Kan ini kaos. Gak boleh pakai kaos kecuali lu pakai outer. Itu juga kaos lu bilangnya. Tapi itu kan masih mending lengan panjang. Ini pakai blazer lu yang hitam yang gue foto di Instagram waktu itu. Ih, gila. Kayak tukang sate. Tagendong. Kemana-mana enak dong gue kayak tukang sate. Apa ini tukang sate? Kan bajunya gombrang-gombrang. Oh iya. Kalau di film. Sayangnya hidupku tidak seperti di film. Anjay. Tapi ini cute banget tau, lihat deh. Lihat. Ya kan? Enggak. Bagus juga sih. Ya iyalah, gue tuh pakai apa sih. Enggak jadi. Oh my god, itu apa? Diterbang. Oh my god, Kak Aul, thank you. Ih, ada marshmallow. Oh my god. What is that? It's cute. Ini. Ouch. Oh ya, besok ada video call juga. Jangan lupa. Video call sama aku. Habis video call langsung GR. Ngapain aku kasih tau aku dia. Pokoknya jangan lupa. Aduh, ini udah waktunya aku tidur, sumpah. Oh iya, ini bentar doang showroomnya. Soalnya aku mau. Gak tau ngapain. Dari kemarin aku nonton Studio Ghibli. Kia, aku makan deh. Itu kan punya aku, tuh kan. Segala sesuatu yang jadi makan, ham. Internet. Enggak.
Awal. Iya, iya. Dari pemaham. Kemarin aku nonton Whisker Away sama Ponyo. Aku baru nonton Ponyo tau guys. Lucu banget ternyata. Sama Whisker Away. Terus tadi aku nonton Kiki's Delivery. Kayak nanti kapan-kapan aku mau nonton Poppy. Poppy? Iya, Poppy is from apa itu? Ini baju jadi berantakan sama gue. Benar. Kalian tahu juga nonton itu deh yang The Fireflies, Fireflies. The Slash Singing. The Slash Singing, Slash Singing. Slash Singing. Dan aktor. Ih, kalau ini ya Allah pendek banget. Totoro udah. Ini terlalu short ya. Iya, jangan goyang kak. Ya tuh Grace of Anatomy. Fireflies. Ini guys pakai baju apa? Oh iya, aku udah selesaiin season 3 Haikyuu. Nih kalau misalnya gue pakai ini, enggak. Enggak. Nanti aku nonton season 4 Taikyu. Aku mau cepet-cepet kelarin Haikyuu dulu ya. Soalnya aku mau nonton yang lain. Aku udah melanjutin AOT season 4 juga sama sekali. Tapi udah kena spoileran. Oh iya, kalian kalau pernah ngeliat story, anjir mau belum mau deh. Kalian kalau ngeliat story aku di Instagram, aku pernah share, aku dikasih apa itu loh yang kayak pajangan-pajangan One Piece dari Kak Ago kan. Lu baik sekali dia. Terus kitnya itu banyak banget. Terus aku jadi mau nonton One Piece, tapi One Piece udah 1000 episode, aku enggak tahu. Saya so, aku tahu One Piece gara-gara dulu waktu kecil main ada game PS1-nya gitu loh, guys. Jadi aku tahu, tapi aku bener-bener gak nonton. Tapi aku suka Zoro. Ih, sumpah ya, gua gak tau gue sama siapa ya? Sanji.
Main game ya, iya. Dulu aku main game. Zoro keren. Terus waktu itu aku waktu itu kan tim di jalan-jalan kan, terus ketemu ini apa action figurnya Zoro, ada Sanji juga, ya Allah ada Tanjiro juga. Tapi kayak pengen banget, nggak pengen banget sih, maksudnya biasa aja tapi lucu. Zoro bagus banget. Eh? Kenapa tiba-tiba kalian bersedih? Aku malah deg-degan tau guys. Tapi kayak belum sedih. Besok kali ya, ngetar. Kita yang deg-degan. Aku gimana ya, belum berasa sedih, kayak diem dong. Soalnya dari kemarin, dari tadi aku nonton Netflix, main HP. Terus katanya aku mau foto ijazah. Oh my god, dia sih punya ijazah SMP. Bentar lagi Yori lulus, yay. Aduh, basic notif. Oh ya, aku juga mikir gimana besok aku foto apa copot kabisanya naik tangga gitu kayak nggak pernah soalnya. Iya, nanti aku ini lihat foto ijazah. Nunu sama Kalista tinggiin siapa? Kayaknya tinggal Nunu deh. Kayaknya tinggal Nunu. Oh ya guys, menurut kalian lebih prefer SMK atau SMA? Terus kasih aku alasan. Kenapa aku harus pilih SMA, kenapa aku harus pilih SMK? So aku bingung, dulu pas di sebelum masuk DKT aku pengen SMK, setelah masuk DKT aku mau SMA. Jadi bingung. Kenapa kalian semua pada ngomong SMA? Bahasa ngomong SMA. Gue nanya SMA atau SMK, terus ada ngomong apa tadi? Bagus. Nggak, tadi dia ngomong apa? Kesian dong kak, kamu ada skincare, terus kesian kritik. Ada yang ngomong STM. Maju lo. Kalau lo anak STM.
Aku orang kaya, kamu orang arif. Kok sampai sekarang urusai ya Maguchi. Gomen suki. Gomen suki. Tadi di Twitter aku lihat copot itu kan kabeh. Iya, sepi banget. Mending pajang muka gue, bikin spanduk. Iya, aku mikir itu gimana astaga sepi. Udah paling bagus pajang foto gue ya rame. Satu teater muka lo gitu ya. Jidah. Enggak, itu aja yang papa di muka. Besok gue muka gue di CGV, oh my god, keren banget. Lu adalah artis, oh my god. Norak lo. Pernah gak lu? Ya lo kalau mau terkenal lo curi aja motor. Ya tapi kan tetap gak bakal masuk bioskop. Masuk TV langsung. Ayo. Keren ya. Halo. Sumpah gue ih udah cuci muka. Eh gila lo tapi ini mantep banget sih. Dia udah ngangkat itu banget. Ngangkat dosa. Ngangkat beban. Iya. Oh my god, jerawatku berkurang banget. Thanks god, 2020. Kayak mau udahan deh guys. Aku gabut soalnya guys. Oke, kita masih lihat. Banget tadi gue ada yang aku mau lihat ini yang kasih gift dulu. Nah, parfum aku dong, aku mau pakai parfum. Alay. Orang tidur mah pakai parfum. Orang tidur pakai bantal, gak pakai bantal. Aduh, sakit. Ansi. Ini kena ini. To spray. Wangi kan guys sampai ke rumahmu. Ke rumah pas. Pakai ini atau pakai le? Ya. Kemarin pakai itu. Enak kan ini? Sama. Nggak tahu ya. Kayaknya langsung. Jadi kalau pakai gini ya, seletak, seletak. Kalau aku taruh di tangan dulu, kalau lagi pakai aloe atau apa. Iya, emang kenapa? Kenapa? Oh iya, belum baca. Terima kasih Kak Akil dan Kak Kiti. Kak Kiti lagi. Ini kenapa ya? Jontor? Kok jontor? Kiti sang, arigato. Kak Epi juga, makasih. Aldebaran Bayu, terima kasih. Aldebaran. Aldebaran. Itu kedemenan Ola. Kedemenan Kak If juga. Kak If video kok lama Aldebaran enggak tipuan. Beneran demi apa? Iya. Oh my god, crazy. Kan saudaranya Kain kan artis. Itu Cika Walde. Oh, iya. Oh my god, that's so crazy. Oh my god. Aku juga mau. Tapi ganteng sih. Iya sih. Lu pakai yang ini atau yang gini sih? Celana. Yang gini. Ini aloe. Demi apa? Green tea. Oh, iya. Ih, gak bisa baca banget. Terima kasih Kak Chicken Nugget dan Kak Fendi dan Kak WLSALCHDAR. Susah ya. Dan Payke Freana dan Kak Dear. Makasih Kak Puyo. Kak siapa nih? Kak Nabi. Ada Aul. Kaul, ada kata bosan mas. Ada kak Teddy, ada kak. Eh besok kami mulai jam berapa sih mak? Jam 6. Ada kak Satya, ada kak Kui Kui, dan masih banyak. Terima kasih banyak. Abis jam 6 abis. Kak Andre juga, makasih. Nah, dah. Abis jam 6 apa ya? Dan kak Nabih lagi. Abis jam 6 ke CGV. Abis itu coba ke bisa. Di CGV-nya. Gua datang nanti ke CGV. Enggak, maksudnya di CGV-nya itu jam berapa? Atau maksudnya kalau keburu gua dari kantor ke sana. Ya udah datangnya. Jadi nanti gua datang udah telat. Sia-sia lah. Kamu tidak sia-sia. Oh, makanan enggak? Eh? Dikasih makanan enggak lalu? Enggak. Ngapain? Gua bawa kamera nih. Gua mau gini. Belum. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Absen.
pokoknya terima kasih untuk showroom, karena showroom aku bisa ngobrol sama kalian. Tapi ini kayaknya bukan showroom terakhir aku sebagai manusia deh. Ya aku pengen lihat, Mei, aku pengen lihat kamu. Jadi kamu melihatku setiap hari di saat aku tertidur, bangun tertidur, makan. Bukan waktu di sana, waktu copot kabel. Ya emang aku cantik banget sih, sampai ke kakak aku harus melihat gitu. Kayak gila, gue kayak mau dilamar. Enggak sih, itu gulalinya habis tuh aku udah hasilnya sih. Ih, kamu bawa itu dong, kamu bawa kamera. Ngapain? Nanti aku kalau kesana aku fotoin. Ya, bentar aku suruh nanti Bang Jabib fotoin. Iya, bener. Oh, kamu titip Bang Udin, nanti aku minta dia. Bang Udin. Udin. Bang Udin, Bang Ale. Rasanya Udin, Bang. Udin deng. Jangan lupa guys, sebelum kamu tidur kamu harus pakai handbody supaya kamu gak berik. Sebelum kamu tidur kamu harus pakai baju. Oh my god, aku tuh kayak walaupun gak makeup tuh cantik, tapi aku bisa pakai baju apa? Besok kalau pakai baju tidur. Ih, kamu minum botol Tsukishimake. Tsukishimake. Masa kamu gak suka Tsukishima? Dia ganteng. Nah, Tsukishima. Orang gak ada mukanya ngeliat. Apa yang harus suka? Tapi dia tetep ganteng. Gue gak bisa liat kayak aura di belakangnya kayak sangat. Aura mistis, aura kasih. Aura kasih, kerjalah ke ini. Aura tuh kan ada yang si Kalaris tanya, bisa gue ke FX gak? Gimana dong? Aku belum nonton. Aduh, peningnya. Aduh, gimana ini? Astagfirullah. Oke, betul ya, pasang alarm dulu. Ini kemarin gua matiin alarm. Mampus, kalau gua enggak. Udah lah. Tolong colokin. Gak bisa, ada mama. Ya. Di CGV ngapain? Ih, gue juga kan joget. Gak bisa masuk. Mas, gue ngapain nungguin di depan bioskop? Iya, kamu kan pengamat. Gitu. Iya, gue kayaknya nanti kalau kan nanti Meme kalau udah gak jadi gue gak ke FX. Ngapain? Gue sih ke FX sih. Iya, lu sih. Ya kok ngapain? Salaman sama Bang Ojan. Iya. Weh, apa kabar tuh sih? Ngopi lah, Bang. Ngopi. Eh, siapa tahu jadi gantiin merchandise ke. Terima kasih, cetek. Itu kan cek suhu. Gampang kerjanya ya? Gampang enggak? Enggak tahu, tanyanya mau kakaknya. Enggak sih, loh. Ini mau gua. Mau gua juga gua keluar becal. Jadi tukang merchandise. Enggak udah tahu. Eh, kecil. Iya, misalnya 15 itu gue lamar. Apa gue mending diterima. Ya kan ceritanya tunggu diterima. Misalnya keterima nih, gue keluar dari kantor gue hari ini juga. Dia lu cuma jadi merchandise 15 juta. Oh, ya kan kerjanya enggak itu doang. Ya ceritanya, kan tadi kamu bilang itu doang. Yaudah nih, HP aku tolong di cas dong. Ih, coba ini sinyal nanti aku gak kelihatan. Bork. Enggak, dia jangan dikerja di JOT. Yo bisa order for JOT. Enggak bisa deh, jangan. Memang. Jangan. Mau kenapa? Jangan. Enggak. Suka-suka gue lah orang hidup-hidup gue. Gila. Peace, bro. Aduh. Kalau gue jadi itu jadi JOT gue ubah semua aja. Siapa lu? Siapa gue? tema teater gue ganti. Apa? Wonderland. Army aja.
tentara-tentara. Dan konsepnya semua baru. Cisani rambut segini cepak. Jadi skin S for Shani. Terus setiap member rambutnya bondol kan. Langsung pada Ocean. Terus di sini di setiap rambutnya ada inisial namanya. Gila, keren kan? Inisial. Yang paling keren kayak Z. Z. Anjir. Z. Kayak petir. Keren. Oh iya, halilintar. Atta dong. jadi ingat dulu apa namanya? Bubar JKT. Astagfirullahalazim, enggak boleh. Kalau tadi kayak gitu. Iya, makanya jangan sama lu. Kan keren. Jadi kan kayak gebrakan baru gitu kayak gila ini idol group nih. Kok rambutnya cepak-cepak. Cocok di Hansip. Tuh pada bilang keren berarti emang ide gue tuh brilian gila. Aku jadi inget ya dulu aku lagi masuk kan sama apa? Atta Hensin. Atta Hensin. Maksudnya? Iya gak ngerti. Gue sih gue juga enggak. Beda seneng aja gitu. Enggak dengerin dulu. Jadi dulu aku pernah kan lagi nunggu di tempat merchandise sama ada kakak yang suka bersihin teater namanya Kak Rudy. Iya. Terus tiba-tiba ada yang gaspong 48. Jadi gelap. Tapi itu keren dulu. Diam dulu. Tapi dia satu. Tapi diam dulu. Tapi dia satu pikiran sama gue. Iya benar. Udah habis itu apa ya tuh? Waduh, calo atau hiatu. Tapi ada petir nyamber lu, wewe lu. Astagfirullah. Wewe lu cium tangan mak lu sekarang. Udah maaf lu, gua mah takutnya kenapa-napa. Dengerin dulu deh, tadi gua mau ngomong. Ya itu gua baca atahiyatu ya, dari siapa. Ya. Itu lucu banget. Nah, habis itu tiba-tiba ada yang datang emak-emak sama anaknya kayak seumur 16 tahun gitulah, Ce. Terus dia nanya, ini tempat apa ya? Kayak, ini tempat ibu bisa meramal masa depan ibu. Terus gue bingung kan. Terus untuk kakak jawab, iya nih tempat buat perform gitu kan. Gitu apa deh. Gimana performnya gitu bilangnya? Perform? Biasanya tadi gitu kayak perform. Udah habis itu ditanya kayak, oh nanti ngap. Ini gue cinta lo. Dah habis itu sanggar tar. Iya. Nah, dengerin dulu. Terus kayak nanti di sini ngapain aja gitu kan. Oh iya, nanti perform ada kegiatannya juga. Oh gitu, saya kirain tempat sanggar. Oh bener kayak. Terus kayak, ya Allah, gue 2 tahun di sini baru pertama kali ketemu orang ngomong ke teater dikira tempat sanggar. Sanggar Ananda 48. Terus ibunya kagak tahu gue idolnya, sedih banget gue. Cuma ya kurang terkenal cuma. Kayak muka gue kagak ada bersinarnya gitu ya. Enggak, burik. Kayak ibu gak melihat saya terlihat seperti entertainer. Aduh, sanggar gelut. Terus ibunya mau daftarin anaknya. Terus Karudinya bingung. Terus kata Karudinya, ya udah nanti cek di website aja. Terus katanya, oh ada audisi lagi kapan gitu kan. Oh biasanya setahun 2 kali gitu kan. Oh iya nanti besok datang deh iya gitu kan. Terus kayak pas ibunya udah pergi Karuginya bingung soalnya besok libur. Terus aku mikir kalau besok kak ibunya datang terus teaternya tetap gimana ya udah. Berisik udah malam cekak-cekik. Kasian tau pasti sekarang kalau misalnya anak nonton dia kayak, ibu, kenapa kamu seperti itu ibu? Tapi anaknya kayak tertekan gitu soalnya pas masuk ke teater ibunya tadi kayak, ayo mas gimana kalau gitu kan itu
takutnya ibunya nggak tahu. Beragam-ragam tipe-tipe ibu ya, seperti itulah. Bagaimana ibu kalian beragam? Tapi sebelum itu ada yang nanya juga audisi, tapi gue lupa gimana ceritanya. Gue cuma ingat yang itu. Ya Allah, capek. Cara untuk mencerahkan cincin yang sih jilat tuh warnanya udah nggak ini. Ya udah, jangan ngupil kan. Emang gue ngupil pakai cincin? Mau lubang hidung gue segede gua. Gila, keren banget. Betapa, betapa. Hmm, silam deng berdam. Kayak celah gitu aku. Random pakai soda. Cantik banget ya, astaga, kayak kayak webcam webcam gitu ya. Screenshot time, screenshot. Screenshot, guys. Ya, coba kasih flash. Jangan di flash, jadi. Itu cincinnya bahan apa? Bahan titanium. Katun, katun, katun. Post. kayak scare, kayak jump scare. Maju. Jump scare. Wah. Gigi gue pada kira. Itu cincinnya dari koin 1000-an, gue keplak. Cuma-cuma ya, 100 ribuan. Bupe. Ini apa? Oh, wow. Ada pedas. Gila, glowing banget. Astagfirullahaladzim, cantik banget, astaga. Oh my god, stack ini kiri. Oh, Oke. Gini. So, gue lagi mikir besok apa? Besok kita bagi. Si. Siapa malah gending tos dong? Angin kacang sama dia. Nyalain lilinnya. Ini ada lilin kebetulan. Lah. Emang udah keren. Sensor time. Gak boleh. Kepler puyuh. Kepler puyuh anjir. Itu lilin tuh udah panas tau kalau kamu nyalain. Gak panas. Udah panas, udah dalam. Tapi enak banget ya. Malam Jumat. Bener. Screenshot dong. Kan ini gelap, Mei. Apa jadi lucu. Jadi belum bayar listrik. Jangan. Udah ah, aku mau ngapain? Aku masih ada ini guys, aku sibuk. Oh my god, aku sibuk. Udah cepetan. Oh iya, kayaknya nanti pas udah graduation aku mau potong rambut lagi guys. Terus aku mau panjangin poni juga. Ini nangin. Iya,
Oke, ayo kita baca podium. Aku gak mau bondol, siapa yang bilang potong jepak? Gue tadi kan. Dia mau bondol. Enggak, aku gak mau bondol. Kan lo kan Cece pernah kan segini. Iya. Terus gini. Jadi nyisir ombak. Aku mau sebahu aja paling. Oke. Terima kasih untuk udah berapa lama ya Syahim ya? Dari pandemi lah pokoknya. Terima kasih kalau ada salah kata pas showroom nih. Minta maaf ya. Lagi ya. Terima kasih giftnya selama ini. Kalian sudah menghabiskan banyak uang untuk memberikan gift yang sebenarnya perlu tidak perlu, tapi terima kasih. Jangan lupa beli Sapu lidi. Karena berguna untuk menyeber. Ini bisa makan sate sampai lu mabok-mabok dari ujung ke ujung. Jadi belilah sapu lidi. Iya, pokoknya terima kasih. Apalagi ya. Oh iya, dulu kalau suka ngelek-ngelek, maaf ya. Iya. Apalagi ya. Ya, itu deh pokoknya. Pokoknya nanti kalau ceritanya aku punya showroom atau masih lanjut showroom motor mobil belum, jangan lupa nonton. Terus juga insya Allah nanti aku bikin IG baru, tapi nanti username-nya belum kasih tau. Oke, sayonara. Kita baca podium spesial deh dari 30 sekarang. Gak apa-apa. Oke. Itu emang sampai berapa? Mestinya dari 13. Enggak, itu sampai paling bawah berapa? Cepe. Dari cepe berarti. Tapi yang nonton enggak. Yang nonton berarti hari ini sampai dari cepe kan terakhir. Mulut gue capek. Thank you Kak Hanif dan Kak Kelopak Bunga Sakura dan Kak Agil. Oh my god, hai Kak Agil. Terus Kak Fira Chania, terima kasih. Kak Chicken Nugget juga, terima kasih. Kak Enak Hermanto, tuh. Kak Bayu. Ini kok Kak Fabiano ada dua? Ya pokoknya terima dua kasih. Ape, kali. Oh iya, ada empat, ada banyak. Oh my god, so cool. Oh my god, dia dari menguasai dari nomor 23 sampai 17. Isinya Kak Fabiano semua. Terus nyempil satu Kak Ian doang. Thank you. Kak Jess juga makasih. Kak Miguel juga. Pong di sini terima kasih. Kak Happy terima kasih. Ini bacanya gimana nomor 10? Kak Iza juga makasih. Kak Alfian juga. Kak terima kasih. Kak Payek Evre makasih. Nanti aku Payek. Der apa ini? DR DR main. Dir. Enggak, ini DR. Dir KDR. Oh, ini KDR. KDR mainan Power Ranger-nya Mayuri. Aku enggak punya mainan Power Ranger. Terima kasih pokoknya. Kak Puyo makasih, Kak Nabi juga makasih. Kak Lutfi juga makasih, Kak Andre Ackerman. Berarti saudaranya Levi makasih. Kitty Sang, adik atau Kak Akil makasih ya. Kak Teddy makasih juga. Dia tersatu mulu ya. Iya, Kak Teddy keren. Kalau biar angka satu gimana cara? Iya, berarti harus kasih gift. Gua kasih lu waktu itu gift yang gratis, weh. Ya itu bisa sampai habis. Sampai habis terus gua udah enggak ngerti lagi cara. Terus gua uninstall. Dadah. Sayonara. Ya, mau screenshot terakhir. Terakhir guys, terakhir. Ini pakai ini celengan gua nih. Beli ayam dapat celengan. Dah. Dah tidur guys, ingat. Mata nih, saya Nara. Thank you. Bye-bye. Jangan lupa besok kalian semua masih nguli, guys. Jangan lupa besok kerja. Kalian tidur. Nyalain lampunya katanya. Iya. Dadah. Dah. Loh.